Baik, saya lanjutkan. Kemudian kami akan melaksanakan rilis kasus pencurian kendaraan L300. Nah, itu kejadian pada tanggal hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Tersangka ini bersama dengan 4 orang rekannya, ya, jadi satu itu ada di Polres Ponorogo, kemudian satunya lagi masih di PO, 2 berhasil kita amankan. Jadi mereka dari modusnya itu datang keluar tol mencari lokasi yang bisa atau ada kesempatan untuk diambil dari kendaraannya. Pada saat itu malam keluar keliling ditemukan ada kendaraan L300 yang terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan sepi. Ya, jadi niatnya ada, kesempatannya ada. Baru muncullah kegiatan mereka untuk mengambil. Kemudian dari hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Madiun berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober pada saat ingin mengisi SBBM di Mejaya. Ya, dimungkinkan akan keliling-keliling lagi, tapi kita sudah mengetahui, akhirnya berhasil kita amankan pelaku atas nama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!